bebas. Oh, tadi kita dah sampai. Bagian yang belajar kita baru bangun tidur ni. Aduh, say. Okey, radio kita dah sampai. Dari jauh, bang. Ah, game petak. Okay, top 10 kita dah sampai. Apa jam ya? Okay, ini radio-radio kita. Sedang membincangkan route yang kita nak lalu kat ni. Walaupun sisi kita berbeza, minat dia tak sama. Oh, ni abang ni, wifi je bang, sorry. Eh, ini mana? 1, 2, 3.
ni kita berhenti pom minyak tu, refill minyak tu. Lagi pom lain-lain. Kita sekarang ni kat Shell Luak. Kita makan dulu Okey ni penjual roti kita. Kacang tanah. Kacang tanah. Boleh ambil. Ini disponsor oleh yang tinggal. Kacang tanah. Semua murah-murah aja ni. Ambil. Terima kasih duit yang tu. Bibit, nanti kita dulu. Nak bawa nanti dalam. Bila dalam. Bila dalam. Bila dalam. Bila dalam. Bila dalam. Tak ada sekarang ni registration untuk pelajar kita. Seramai lebih kurang 30 orang. 38 orang. 23 orang. Staff 10. Kita dalam proses nak beli tiket. Cuaca yang bagus. Suasana pun tenang. Keadaan apa nama, suhu yang baik, tak hujan, tak panas. So, nice. Enjoy lah hari ini. Jom.
Iyalah video. Dah jalan dah depan. Gambar aja bila dah sampai. Lari, lari, lari. Hui. Bang, jangan banyak bang, jangan banyak bang. Jangan bang, tolong bang. Eh, tak boleh bang. Perjalanan kita jauh lagi bang. Okey. Ah bukan bukan. Okey, ini baru kilo. Ada lagi 15 kilo nak sampai ke Teguh. 70. Orang biasa kata 70 lagi. Kita percaya, kita percaya. Batu tu macam terhakit lah. Ya, tempat ni, tempat ni kalau hujan air akan naik sampai ke ni lah, di setiap ni. Tengok bawah ni besar-besar air. Kita beli mesin kering juga lah. Kalau hujan kalau agak licin lah air. Oh guys, batu ni. Oh, ada orang nak masuk bank boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Semua boleh guys. Macam ni kerja kan. Oh. Tengok tu kita dah nampak dah dinding gua. Okey. Sikit lagi tu, sikit lagi. Sikit lagi. Tak apa, tak apa. Depan tu ada style tendol. Jangan risau. Nanti kita pasangkan dekat. Dia boleh tekan mak kilau pun kalau syuting kat sini dia tu. Saya percaya, saya percaya. Okey, ada jalan coklat pergi gua eh. Tapi hari ni bot penambang tak ada. Kita kena berenang lah kalau nak coklat. Okay guys. Kalau tak jalan kaki tak boleh tengok macam ni guys. Mantap guys. Tengok guys. Cantik guys. Cantik. Oh, ada terowong guys. Ni kalau bagi kat banyak ni dia boleh sebut lah ni. Guys, ada terowong. Cantik guys.
Puncak. Okay guys, ada R&R. Kalau nak take ice kat sini ada. Ini adalah baki-baki yang tertinggal. Okay guys, akhirnya kita dah sampai ke R&R. Pintu masuk pool. Katanya lah. Oh sorry, Bazar Ramadan. Sorry. Okay, dekat lah ni. Kat depan ni macam-macam ada. Okay. Oh, ada Iman. Okay guys, kita dah sampai. Okey, boleh top up. Nak top up air ke apa ke? Okey. Beli air je. Okey. Beli. Okey. Shopping nanti. Boleh lah beli kuah tangan nanti. Berapa nanti? RM6 satu. Cetek RM6. Dua RM10. Okey, balik. Dan RM50. Balik kita beli. Tak ada jalan lain. Ada jalan lain. Oh, tengok ni. Dia ni cantik kan. Okay, ni pintu ni dia kunci saya rasa kalau malam. Jangan bang, saya mau masuk bang. Confident, dia memang kunci. Pukul 10 dia kunci, tidurlah kat dalam ni. Mendaki lah. Okay, dah start mendaki. Hampir ke pintu pool. Aku okay. Okay, ni adalah pendakian yang pertama, ada lagi 5 eh. Lepas ni lagi tinggi lah sini. Kita dah mula memasuki pintu yang pertama. Okey, kat sini tak ada tol. Trader case ni baguslah untuk Wan dengan Amin. Dia boleh belajar sesuatu kat sini. Okey. Kita dah mula masuk. Okay, dah sampai ada lampu, boleh keluarkan. Studio ni dia nak berhenti kat sini je. Tak boleh. Naik. Okay, tengok. Dia dah posing siap-siap. Ni memang tak masuk gua ni. Percayalah. Okay, ni lah dia. Sini, situ. Oi. Jangan berpecah. Jangan tinggal terlalu jauh belakang. Okay, ni tapak cepat lah. Jangan tadi. Buat jalan ni. Terbaiklah. Taklah licin sangat. Okay, kita tengok. Guys. Hai, cepat. Jangan tinggal belakang sangat. Kita menuju ke Great Cave. 308 meter. Okay, tengok ada tangga. Kita akan start mendaki tangga. Kita pun mula. Ini juga guys. Ni off-road lah. Tengok ada budak-budak. Ini macam pun boleh kah? Ayo! Okay, kita tengok agar lagi kat belakang tu. Okay, kembali. Kita akan mendaki lagi di depan tu. Ini ada stamina guys. Okay. Kita dah sampai guys. Itu yang pertama. Laju sikit guys. Okay. Wow. So amazing.
Ringkis. Ya. Akhirnya sampai juga. Eh, inilah dulu. Hah? Apa? Aku okey. Okey guys. Ringkis. Okey. Tengok ni. Ada lagi tak? Tak lama. Ini rasanya puteri kot, puteri Gunung Nia. Okey, welcome. Tengok ni. Baru sampai. Aduh, yai, aduh, yai, aduh, yai. Okey, kita nak masuk guys. Kita nak masuk guys. Jom guys, jom guys. Kat sana ada rumah guys. Oh. Rumah mukutnya sejarah. Rancak berdosa. Okey, sekarang ni kita nak mula mendaki. Ini bukan tangga Batu Cave eh. Ini tangga Gua Nia. Okay guys. Kita dah mula mendaki guys. Guys, kalau kita tengok eh. Dekat dia punya ni. Banyak kayu burung guys. Burung atas licin. Pelan-pelan kayu. Lagi atas. Okey. Kita berhenti rehat dulu. Ha. Jadi budak ni tak ada lampu, dia nak tumpang, kita tak mau bagi pun. Padan muka dia. Apa ni? Okey, ini kita punya ketua ketijen. Mana Amin? Mana Amin? Oh, ada di belakang tu, Cik Amin. Okey ya, Cik Amin ya. Okey ya. Okey, okey. Okey, pertama yang kita jumpa lah. Papan tanda ni. Ini bahan sejarah ni. Paling red. Paling red ni. Paling dalam sejarah ni. Sejarah ni. Oh, gelap guys. Tak nampak apa guys. Guys, gelap guys. Tak nampak apa guys. Tengok guys. Okey, kanan lah. Itu kata-kata kanan. Walaupun nampak macam ada skamer ni. Okay, jalannya agak licin eh. Kurang dilalui. Oh, cantiknya. Ada lighting oh dari atas. Tengok tu, ada lighting. Okey guys, ini adalah satu tempat untuk menggambar sebab ada lighting dari atas. Okey, sekarang ni mereka semua tengah ambil gambar. Okay. Ini adalah puncak yang tertinggi ya. Dekat ni. Diorang sekarang tengah posing. Kita ambil gambar kat atas tu. Dengan lighting yang cantik daripada lubang gua. Nah, dah ada patung tu atas itu. Okey, ini nama-nama yang pernah diukirkan di batu. Terus nama atas batu. Kita cari ada tak nama Isman tadi. Oh, nampak ni tak ada di tipu kita. Sebelum ni kita kata 4 kali dah pergi. Tapi Wan dah pergi. Wan dah pergi. Okay guys, ini kita masih lagi di laluan yang benar. Nanti guys, ini guys. Ini adalah bus. Okay, kalau kita tengok, tu ada lagi satu lorong. Okay, air akan turun dari situ lah. Okay guys, bawah tu ada sungai. Dark area ni lah. So beware. So ni ada satu lubang. Air akan turun ke bawah ni lah. Okay, kita tengok pintu dalam eh. Hati-hati guys. Okay, kita nak masuk sekarang guys ke dalam lubang anus. Okay, kalau ada lubang dalam ni, mari guys kita terokan lubang anus. Okay, kita tengok gelap eh. Beware your head lah. Okay, tengok. Ini adalah satu lubang di dalam gua ni. Okey. Jangan suluh ke atas eh. Takut kelawar sedar nanti Batman keluar. Kita tengok guys. Anak-anak kita dekat depan. Okey. Okey, ini budak-budak sekolah tadi kan lutung eh. Okey, tengok guys. Oh, very nice. Very, very nice.
Okey, kita tengok dekat atas. Anak-anak kita sedang melihat ke bawah. Biasanya mereka melihat ke bawah hanya di buku sekolah mereka saja. So, hari ni real. Real, dia nak tengok ke bawah. Guys, berit guys. Mereka ni sekarang ni dalam kegelapan guys. Kita harus memberi cahaya kepada mereka. Mereka dalam kegelapan. Kesian mereka guys. Okey guys. Harap-harap nampaklah apa yang saya tunjuk di depan ni. Okey, tengok. Ada kita punya beberapa orang. Tapi bahaya guys, kalau gelap, kata kamu jangan masuk guys. Eh, lihatlah sekitar alam. Inilah nama dia. Hati-hati, depan ada air. Laiki. Okey, BOS Laiki. Aircon kat luar. Tengok lah. Ni, cik-cik semua ni. Mantap padu guys. Jadi kita tengok. Kita punya anak-anak masih pergi depan. Ada air daripada atas. Jalan semakin licin. Okey. Inilah kehidupan. Kehidupan orang-orang tua guys. Okey. Ikut betul ke tujuan. Ini tempat ni pertama kali dia explore. Okey, kita orang pertama yang explore lah. Hati-hati guys. Jamin pun boleh, Jamin. Eh, gelap guys. Okey, ada signboard kurangkan laju di hadapan. Okey. Painting cave. Gun Kira. Walk in. Okey, kita sekarang ni menuju ke Gun Kira. Painting cave. Okey, wah. Kita menuju ke gua yang paling hujung. Okay, kita berpain sikit. Boleh tembus ke Semenanjung. Okay, Jamin, dia keluar Kuantan ni. Okay, hati-hati. Laluan sempit. Okay guys, semakin sempit eh. Okay guys, sikit lagi guys. Nampaknya ada cahaya kat depan tu. Adakah kita boleh keluar ataupun kita berpatah balik? Lagi 4 kilo guys. Kalau saya tengok guys, ada sinar di hadapan. Ada sinar. Adakah kita boleh meneruskan perjalanan keluar ataupun berpatah balik? Okay. Aduh. Aduh yai. Okay. Pintu keluar. Nampaknya pintu itu telah ditutup guys. Kita kena scam guys. Gun Kira. Okay, kita akan pergi kepada painting chief eh. Lebih kurang dalam 420 meter. Lepas tu kena return balik lah guys. Tak apa. Bukan selalu macam ni. Tak bila tahun lah kita nak masuk balik guys. Okay. Nampaknya ahli-ahli kita masih lagi ada. Tidak ada yang tertewas. Okay, masih bersemangat. Jangan bunuh diri bang. Ada yang dah bong. Sudah. Tabung lagi. Ini berkurang dalam 200 meter ni. Ini adalah orang-orang yang kena scan. Saya tak sampai tadi lagi.
Depa ni kena scan. Mari kita gelak. Okey. Kita masuk kembali bila pulang ke pangkal jalan. Ada lagi. Okey guys, kita masuk balik dalam gua. Okey. Antara orang-orang yang telah ditipu. Tunggu teksi ke kalung? Tunggu teksi, tak ada teksi sini. Buka-buka penyesalan. Kita tengok. Ada orang-orang yang ditipu. Kesan. Okay. Terpaksa melalui balik jalan-jalan tadi. Lubang hangus. Sunyi kerana keletihan. Sikit lagi. No. Dia buat apa? Ni. Okey. Jika yang aku tanya mengapa kami semua telah kena scam. Jangan pegang sini guys. Tengok. Banyak sangat kita di jalan kat Sabah. Oh, terbaik ni guys. Tengok ya, tengok ah. Jalan dia. Oh. Dah. Sini guys. Tengok guys ah. Pelan-pelan kita kayu. Boleh, kayu. Alhamdulillah. Itulah, lupa ke jalan yang benar. Yang ni bukan scam, ni betul di jalan. Okey, tenang sih. Nah, pemada kok sini jauh sih. So guys, kita dah sampai. Okey, kita ambil lagi ya. Habis ni. Sudah kembali ke pangkal jalan. Okey, sekarang perjalanan pulang. Pulang ke pangkal jalan. Nampaknya semua sudah keletihan. Ada yang nak balik naik Grab, naik flight. Ini semua penipuan ni. Cepat-cepat. Nampaknya Mei pun dah hampir putus nafas. Hampir pensan. Okay, baik-baik. Okay, perjalanan pulang guys. Lebih kurang dalam perjalanan kita tadi. Lebih kurang dalam 7 kilo guys. So, ni pelan-pelan. Dari lagi ni berbaki 3 kilo eh. Kilo total up maybe ini 10 kilo lah perjalanan, 3 kilo di lautan, 10 kilo di dalam juga lah. Okay guys, jom. Tidur rumah kamu. Susah juga. Okey. Kita sekarang ni on the way nak keluar dah. Ini antara orang-orang yang telah berjaya menaluki gua ni. Napas bunyi sapi. Napas pun bunyi sapi. Okey. Nah, sehingga kita berjumpa lagi nanti. Bye. Okey. Ada dah. Jom. Okey. Ini antara yang telah terselamat sampai. Alhamdulillah. Akhirnya kami dah sampai juga. Aduhai. Okey. Tak boleh cakap. Nak menyeberang sungai pula. Nak berenang. Bye.